Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donggua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donggua, Legend of Martial Immortal, dan mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. episode 2606 Anda dapat menemukan bantuan. Dewi Taisan tersenyum kecut, menghela nafas, dan meninggalkan senjata kelahirannya dan buah keberuntungan, dan meninggalkan panggung dengan sedih Ye Chen telah menunjukkan belas kasihan, dan dia memang dikalahkan. Wajah Penatua Taisan menjadi gelap, dan wajahnya sangat suram hingga menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Putra dari keluarganya kalah, dan Dewi keluarganya juga kalah. Mereka bahkan tidak bisa melawan batu kecil itu terluka parah, tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan harta, kehilangan wajah Taisan. Tapi, bagaimana dia tahu betapa mengerikannya Ye Chen, belum lagi putra dewamu, bahkan jika kamu naik untuk bertarung di level yang sama, Ye Chen akan tetap kejam, dan Kaisar Chu tidak hanya menonton. Monster. Dua kata ini telah diucapkan oleh penonton berkali-kali, dan mereka dibantai lagi. Hanya dua kata ini yang bisa menggambarkan Ye Chen dengan lebih baik. Terima kasih atas hadiahnya, senior Ye Chen mengambil senjata Natal dan dengan hati-hati mengambil buah keberuntungan. Kedua pertempuran ini membuahkan hasil. Setelah mengambil harta karun itu, orang ini menoleh dan pergi, yang berarti saya telah mendapatkan cukup dan berhenti bertarung. Faktanya, saya membuat kemajuan dengan mundur. Seseorang akan berkuasa, dan saya tidak akan membiarkan dia mengambil harta ini. Yang paling penting adalah dia jika Anda terluka parah, seseorang akan datang untuk memanfaatkannya. Ayo pergi sekarang. Benar saja, tawa King Ling bergema tiba-tiba, dan terdengar gema. Tepatnya, itu bukan gema, tapi dua orang berbicara pada saat bersamaan. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat dua sosok cantik jatuh dengan anggun, satu adalah Dewi Hengshan dan yang lainnya adalah Dewi Hengshan. Jika Anda ingin mempelajari kitab suci, anda tidak membedakan tindakan, jadi jangan hanya bersamalah. Ye Chen menggerakkan matanya dari satu sisi ke sisi lain, menatap Dewi Gunung Hang, dan kemudian pada Dewi Hengshan dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Semua orang adalah putra Dewa yang memimpin serangan, sedangkan Dewi berada di belakang istana." Kedua faksi itu menarik, Dewi yang bergegas maju. Namun, ketika melihat sifat anak-anak dari kedua faksi yang menyebalkan itu, dia segera mengungkapkan pemahamannya. Hengshan senzi dan hengshan senzi telah bertarung lebih dari seribu putaran sebelumnya, dan mereka berdua lamban. Untuk sementara, mereka tidak dapat bertarung lagi, jadi mereka duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan konsumsi mereka. Dari kelihatannya, mereka semua merasa bisa menabung sedikit, lalu naik ke atas panggung untuk bertarung. Kali ini melepaskan sang dewi lebih dulu, tidak lebih dari menunda waktu. Adik laki-laki, jangan pedulikan kita berdua. Ayo pergi bersama! Dewi Hengshan mengibaskan rambutnya, tersenyum menawan. Matanya yang indah bersinar, penuh pesona, dan dia memiliki postur yang provokatif. Dia dimarahi oleh anak baptis Songshan sebelumnya, si Jalang, yang dipalu, masih hidup, dan menendang saat ini. "Jika kamu pergi tidur, aku tidak keberatan," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Hei, mendengar kata-katanya, kedua dewa yang mendengarnya meledak di tempat. Satu berbaju hitam dan yang lainnya berbaju putih adalah kekasih kedua Dewi Hengshan dan Hengshan." Sudah terlambat, dan kemudian segera kedua dewa naik dengan bunyi gedebuk. Siapa yang peduli dengan keterampilan bertarung lima gunung dalam pertarungan ini? Mereka dapat naik untuk bergabung dalam kesenangan, bahkan jika mereka bukan dari lima gunung. Sekte dengan baik, awalnya ada dua dewi, tetapi mereka berubah menjadi empat, dan mereka diblokir di arena pertempuran. Olehnya tidak peduli dua dewa atau dua dewi, mata mereka terbakar. Inspeksi visual, dia juga menggoda. Banyak orang menghela nafas, mengagumi kata-kata Ye Chen, dan secara tidak sengaja memprovokasi dua dewa, yang jelas akan memukulmu. Terlalu banyak orang melirik orang asli Huasan, matanya penuh makna, keluargamu sangat luar biasa, kamu pasti telah mengeluarkan mereka. Immortal Huasan batuk kering, dan berkata dengan malu. Guru kepala Kunlun mengerutkan kening, mengapa pertarungan di Huasan berubah kali ini? Metode pertarungan yang disepakati dibahas, dan pertarungan menjadi perjudian lotere. Pertarungan taruhan adalah perang pertaruhan, dan ada plot yang tidak terduga, seperti perkelahian geng, yang tidak terlihat seperti keterampilan bertarung, jika leluhur masih ada, melihat pemandangan ini pasti menyenangkan. Baik akui kesalahanmu, atau simpan tulisan suci, pilih dirimu sendiri. Beraninya kamu memperkosa menantu perempuanku. Di panggung pertempuran, kedua dewa itu belah, mereka berdua ahli dalam melindungi menantu perempuan, dan mereka sangat marah sehingga mereka telah memilih yang pria yang sedang makan kalahkan Ye Chen. Tangkap dua ikan besar lagi. Ye Chen berpikir dalam hati, melirik ke kiri dan ke kanan pada dua dewa dapai yang baru, dan berkata bahwa dia curang, tetapi dia tidak akan melakukannya, jelas pihak lain menggodanya terlebih dahulu. Dan apa yang dia katakan masih sangat khusus, untuk menipu bayi, wajah tidak diperlukan. Fakta membuktikan bahwa gelombang operasinya masih sangat sukses. Empat banding satu, kamu bisa mencari bantuan, kata Taiyi dengan santai. Huasan tidak sepi. Taiyi menggigit buah spiritual. Cukup menarik untuk pergi melihat Huasan. Orang asli Huasan sedang mencicipi anggur dengan santai. Peri Huasan sedang minum teh dengan tenang. Peri Huasan adalah yang paling emosional, memegang cermin kecil dan menata rambut panjangnya yang berantakan. Wajah Ye Chen di cermin masih sangat menarik. Untuk pergi di atas panggung membantu perang? Saya tidak akan pergi. Saya tidak mampu kehilangan orang itu, yang membuat Anda berbicara murahan. Selain itu, putra dewa Huasan, biarkan dia melupakannya. Wajahnya terukir dengan tatapan mengerikan dari awal sampai akhir. Biarkan dia naik, alangkah baiknya jika dia tidak menusuk pisau di belakang dan masih ingin dia melakukannya. Membantu, gambar ini memiliki makna yang mendalam di empat arah. Tampaknya Ye Chen bukan dari Huasan, dan hidup dan mati tampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka. Sikap orang-orang nyata Huasan tampaknya memberi tahu dunia bertarung, bertarung sampai mati. Anak sial, terlalu banyak orang tua berkata dalam-dalam apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Lari, orang itu lari, aku tidak tahu siapa itu, dan berteriak. Yang disebut pria itu mengacu pada Ye Chen yang berpura-pura tak terkalahkan, menoleh, dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Dewa berpakaian hitam itu memarahi, melangkah, mengejar di belakang Ye Chen, memegang cambuk emas di tangannya dan mengangkat tangannya untuk menghancurkannya. Ye Chen bahkan lebih cepat, berbalik dengan agresif dan sebelum cambuk emas jatuh, Sen Sang Sen Mang telah menembak, mengenai dewa berpakaian hitam yang tepat dan sangat mengagumkan beberapa saat yang lalu, matanya diolesi, miliknya sosok terhuyung-huyung, hampir jatuh ke langit. Tuan muda Ye cukup masuk akal, jadi dia mengirimnya dengan tongkat kamu, Dewi Hengshan gelisah dan menebas dengan pedangnya. Ye Chen bergerak selangkah demi selangkah, mengukir pola di telapak tangannya, tercetak di punggung Dewi Hengshan, menyegel mana dan mengirimkannya ke orang lain. Dia tidak menggunakan tangan yang kejam, tetapi menggunakan lembut kekuatan tidak ada kebencian, tapi aku masih harus mengasihani aroma dan menghargai batu giok. Menekan, dalam sekejap mata, putra dewa berbaju putih datang dan memindahkan segel seberat gunung. Setelah itu, dia juga jatuh, dan Ye Chen mengayunkan tongkatnya, menjatuhkan Bao Yin, yang membuatnya muncrat darah. Dan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, dia dipukul dengan keras lagi. Dewi terakhir Hengshan tidak jauh lebih baik. Dia menderita luka ilahi, hampir jatuh, dan jatuh ke tangan Sutian. Tepat ketika dia bangun, dia melihat jimat ilahi dari Ling Tian. U200b U200b menyegelnya sampai mati. Pada saat itu, tempat itu sangat sepi. Mulut semua orang setengah terbuka, ekspresi mereka terheran-heran dan hanya butuh tiga atau lima saat sebelum dan sesudah. Jadi, pertarungan selesai. Dua putra dewa yang agung, dua dewi agung, dua dipukuli, dua dilarang, dan kecepatan kekalahannya sangat cepat. Belum lagi mereka, bahkan kepala sekolah dari empat sekte, semuanya tampak bingung apakah karena putra dan putri keluarga saya terlalu lemah. Barisan empat lawan satu dikalahkan begitu saja, sehingga tidak ada gelombang sama sekali. Hal yang paling mengejutkan adalah dua dewi yang terbangun di atas panggung. Kecepatan Ye Chen terlalu cepat, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Dia tidak tahu kemana harus mengikuti, jadi dia disegel. Selain itu, teknik penyegelan ini sangat mendominasi. Dengan kekuatan tempur mereka, mereka tidak dapat mematahkannya. Meskipun mereka tidak mencapai puncaknya, kerugiannya terlalu cepat. Kekuatan tempur Ye Chen tampaknya telah melampaui ruang lingkup Raja Suci. Dia menyembunyikan kekuatannya. Peri Bixia bergumam pelan, akhirnya melihat petunjuknya. Plot seperti ini seharusnya menjadi legenda yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kata Raja Naga dengan sungguh-sungguh. Nah, kamu batu kecil, kamu bisa banyak mendengarkan. Raja Iblis Banteng juga tertawa. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur puncaknya. Tai menghela nafas. Bukan hanya dia, tetapi semua penonton diam-diam berspekulasi betapa menakutkannya jika dia tidak terluka, atau jika dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengerahkan kekuatan tempur puncak, dan dia seharusnya tak terkalahkan di level yang sama. Akting ini luar biasa. Kunlun Senzi menyeringai, betapapun bodohnya seseorang saat ini, tidak mungkin untuk tidak melihat petunjuknya. Ye Chen telah menunjukkan kelemahan dari awal hingga akhir dan telah bertindak dari awal hingga akhir. Tujuannya jelas untuk menangkap ikan besar, pit baby. Kekuatan tempur pada level yang sama sama sekali tidak kalah dengan milikmu. Kepala Sekolah Kunlun menarik napas dalam-dalam. Mogau melihat muridku, aku tidak bisa mengalahkannya. Putra Dewa Kunlun terbatuk, dan ada pemahaman diam-diam di antara para Master. Ada pemahaman diam-diam antara dia dan Ye Chen. Dia akan dikalahkan dengan sangat buruk, dan dia tidak akan pernah bisa mengalahkan dua putra dewa dan dua dewi dalam tiga sampai lima saat, apalagi dia terluka parah dan tidak menggunakan tubuhnya sendiri. Di bawah perhatian semua orang. Ye Chen mengorbankan kekuatan lembutnya dan mengirim Dewi Hengshan dan Hengshan keluar dari platform pertempuran. Adapun dua putra baptis yang dipukuli, mereka dilempar satu per satu. Hal yang sama, instrumen kelahiran mereka semua disita. Pada titik ini, dia tidak perlu lagi bertindak dan tidak ada yang akan mempercayainya jika dia bertindak lagi. Mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang bodoh. Jika Anda menipu sekali atau dua kali, jika Anda masih tidak meragukannya untuk ketiga kalinya, maka ada yang salah dengan otak Anda. Meski begitu, dia masih bertanya, tapi masih ada yang harus diperjuangkan. Tidak ada yang menjawab pertanyaan ini begitu sengit. Siapa yang berani naik dan memberikan harta itu? Ketika saya pergi menemui pelatih kepala Si Yue, mereka tidak berbicara. Satu-satunya yang tidak bermain, Hengshan dan Hengshan Senzi, tidak bergerak. Pada kondisi puncak, mereka mungkin bukan lawan Ye Chen, biarkan sendirian terluka parah. Itu bukan untuk berkelahi, itu untuk kesenangan. Melihat tidak ada orang di atas panggung, Ye Chen menepuk pantatnya, menoleh dan turun dari panggung, membawa beberapa artefak magis dan dua bahan alkimia di sakunya, dia telah memperoleh banyak hal, terutama karena kemampuan aktingnya yang luar biasa. Yang membuat dunia terpana. Wajah Tuan Si Yue menjadi hitam, sementara punggung immortal huasan lurus. Kami menyadari bahwa huasan keluar dari pertarungan Wuyue, tetapi tampaknya batu kecil saya telah bertarung dalam beberapa pertempuran yang indah. Ngomong-ngomong, mencuri beberapa harta. Tes tes tes. Si Ming Xing Jun mendecakkan lidahnya, dan dia benar-benar menjawab kata-kata Raja Rakyat. Kemanapun Ye Chen pergi, dia memiliki pertempuran yang bagus di lima gunung. Para dewa dan dewi dari empat sekte hampir dikalahkan, tetapi dia, yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Lima Gunung Suci, menjadi pemenang terbesar. Belum lagi Lima Gunung Suci dan empat sekte, bahkan tuan rumah sekte Kunlun pun malu untuk mengatakannya. Pertempuran Lima Gunung Suci tahun ini benar-benar tidak masuk akal. N, episode 2607 ditunda. Pertarungan berakhir dan tempat keterampilan pertarungan Lima Gunung Suci menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apakah keterampilan pertarungan Lima Gunung Suci masih berlangsung dan adegan itu pernah sangat memalukan. Bagaimanapun, Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan Lima Gunung. Meskipun sebagian besar dewa dan dewi dari Empat Gunung kalah darinya, beberapa tidak tersingkir. Misalnya, putra dewa Songshan dan putra dewa Taisan sama-sama finalis. Sejauh ini, dua kubu The Son of God belum memutuskan pemenangnya. Sejenak, sebagian besar orang memandang kepala sekolah. Kunlun nyatanya, guru Kunlun juga memikirkan masalah ini. Dalam pertarungan lima gunung suci yang lalu, pasti ada pemenang dan pecundang, dan peraturan tidak boleh dilanggar. Setidaknya, pertempuran antara putra dewa Songshan dan putra dewa Taisan masih akan terjadi, tetapi menilai dari keadaan tidur keduanya, satu tidur lebih nyenyak dari yang lain, dan itu akan memakan waktu cukup lama. Saya tidak bisa bangun. Mungkinkah lebih baik ditunda selama dua hari? Kata "true immortal" kunlun dengan santai. Kepala sekolah kunlun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melihat ke arah kepala sekolah Hu Yue. "Apapun yang kamu inginkan, Tuan Huasan mengangkat bahu." Dia benar-benar tenang dan santai. Tidak masalah baginya apakah dia menunda atau tidak, hanya karena tidak peduli faksi mana yang menang, itu tidak dapat menghapus fakta bahwa Ye Chen dikalahkan secara menyedihkan. Terus terang, faksi Huasannya sudah menjadi pemenang terbesar dalam pertempuran lima gunung. Tidak keberatan, kata kepala sekolah song Shan Ringan, ekspresinya sangat gelap. Tidak keberatan, guru kepala gunung Tai juga sama. Memang benar dia kalah dari Ye Chen, tetapi faksi Taisannya belum dikalahkan dalam pertarungan lima gunung suci, jadi dia harus mengandalkan ini untuk mendapatkan kembali beberapa wajah. Tidak keberatan. Para guru dari sekte Hengshan dan Hengshan tidak satu pun dari mereka berbicara dengan sangat baik, dan kedua faksi tersebut telah dieliminasi. Tidak masalah apakah mereka menunda atau tidak, siapapun yang ingin bertarung, siapapun yang ingin bertarung, itu dia. Mari kita tunda pertempuran selama dua hari. Kepala sekolah kunlun berdiri, menyebarkan berita ke seluruh dunia, lalu pergi dengan gusar. Sebelum pergi, lelaki tua itu tidak lupa melirik Ye Chen, "Kamu benar-benar luar biasa." Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan Lima Gunung Suci, tetapi andalah yang mencuri perhatian. Dengan penampilannya, Ye Chen tidak akan melakukannya. Anda harus mencari tahu pihak lain yang menantang terlebih dahulu dan bersikeras berlari ke sini untuk menemukan kegembiraan. Ada hal yang baik untuk menerima bayi itu, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Semua orang batuk dan bangun secara terpisah. Setelah berpartisipasi berkali-kali dalam pertarungan lima gunung suci, ini adalah hal yang aneh. Ini adalah pertama kalinya ada pertandingan perpanjangan. Ini semua karena batu-batu kecil di Huasan. Berbicara tentang Ye Chen, dia santai, duduk dengan nyaman, membawa tas penyimpanan, mengubur kepalanya, menghitung trofi. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan kemerahan. Napasnya tidak lagi lamban, dia sangat agung, tidak seperti orang yang terluka. Putra dan Dewi Si Yue sengsara. Orang-orang tua membelai janggut mereka dengan ekspresi yang dalam. Kecuali dua putra dewa Hengshan dan Hengshan, dewa dan dewi lainnya kehilangan kelumpuhan mereka, dan senjata kelahiran mereka semuanya dimenangkan oleh Ye Chen. Fraksi Songshan dan Faksi Taisan adalah yang terburuk. Kehilangan dua prediksi yang menantang dewa. Dan wajah lama kepala sekolah si Yue semakin jelek dan jelek. Terutama guru kepala Songshan, yang menerima mata paling kanibal, semuanya menyalahkan putra dewamu yang berharga, yang bertarung dengan seni bela diri, bertarung dengan Ye Chen, dan di luar kendali, empat rekan Tao: jangan marah. Kata guru Huasan sambil tersenyum, menyeret Ye Chen dengan satu tangan, menginjak langit, pinggangnya sangat lurus, dan langkahnya kuat. "Berapa tahun yang pertama ini? Waktu begitu menyenangkan. Begitu kata-kata ini keluar, kepala sekolah Si Yue yang baru saja berdiri hampir jatuh ke tanah, dengan kerumunan orang yang meninggalkan tempat pertempuran besar itu menjadi jauh lebih kosong." Ketika semua orang pergi, mereka menghela nafas dan berbicara. Beberapa pertempuran Ye Chen ini jauh lebih mengasyikkan daripada lima gunung suci. Seorang aktor yang baik telah menipu banyak orang. Berbicara tentang penundaan ini, itu sebenarnya tidak berguna. Bahkan jika Anda bisa memenangkan tempat pertama dalam pertarungan, itu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa lawan Ye Chen yang dikalahkan, sambil membawa kecemerlangan yang menyilaukan, juga akan mengalahkan lawan Ye Chen. Tinggi satu poin lebih tinggi. Di masa depan, ketika dunia memproklamasikan keterampilan bertarung nomor satu, mereka pasti akan membawa ye Chen. Nomor satu dalam keterampilan bertarung itu luar biasa, tetapi Huasan Ye Chen bahkan lebih mendominasi dan telah memenangkan putra nomor satu di keterampilan bertarung. Malam tiba dengan tenang, di luar Gunung Kunlun bisa dikatakan banyak orang. Kebanyakan orang tua mereka mengunjungi Kunlun di permukaan, tetapi sebenarnya mereka ingin mengobrol dengan Tuan Muda Ye. Seluruh kepala sekolah Kunlun adalah sangat malu. Ketika saya pergi untuk melihat Gunung Kunlun, ada juga bayangan orang, yang kebanyakan adalah murid dan tetua Kunlun, berkumpul satu demi satu, berbisik, menunjuk, dan berdiskusi tanpa henti. Pantas saja, penampilan Ye Chen di Wuyue Fighting terlalu luar biasa. Ini terlalu menantang surga. Ini baru beberapa bulan, dan dia telah menerobos ke Raja Suci, dan masih ada lima penurunan di surga dan manusia. Dia fraksi Huasan, bagaimana dia bisa mendapatkan benjolan yang begitu berharga? Yang kalah, yang kalah, yang cacat. Semua senjata ajaib dalam hidupku telah dimenangkan, dan Ye Chen benar-benar mendapat banyak dari beberapa pertempuran solo. Karena dia, yang pertempuran lima gunung ditunda. Malam yang seharusnya damai, malam itu di bawah puncak gunung, sangat meriah. Mereka semua ingin naik untuk berbicara dengan Ye Chen tentang cita-cita mereka dalam hidup, tetapi mereka semua ditolak oleh orang asli. Huasan, jika mereka melepaskannya, mereka tidak akan mau berhenti. Dia sangat mengenal sifat urin kunlun, dan dia selalu suka menggali. Di puncak-puncak, orang asli Huasan dan peri Huasan duduk berhadapan satu sama lain, membuat teh dengan santai, dan terkadang menoleh untuk melirik Ye Chen. Tidak jauh, duduk di bawah pohon tua, diam-diam mengukir-ukiran kayu. Dewi Huasan juga ada di sana, memegang wajahnya di tangannya, duduk di samping Ye Chen sejak dia kembali. Dia telah menatapnya seperti ini, ingin melihat apa yang berbeda dari batu kecil ini. Adapun Huasan Senzi, dia telah menghilang sejak lama, dan dia menjadi sangat marah ketika melihat Ye Chen. Dia adalah orang yang menjadi pusat perhatian hari ini. Jika bukan karena Ye Chen, dia akan memenangkan yang pertama, tempat dalam keterampilan bertarung. Mengapa kamu naik ke peringkat orang suci tanpa mengatasi lima penurunan surga dan manusia? Lagi pula, Dewi Huasan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya dengan ragu-ragu, tetapi dia tidak bisa begitu mendominasi. Mendengar ini, Huasan Immortal dan Huasan Ferry juga menajamkan telinga mereka. Aku tidak tahu. Ye Chen berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah kebenaran besar, dan saya belum mengetahuinya, sebagian besar ada hubungannya dengan ingatannya, atau karena Taoisme, atau Taoisme Kaisar Yun, yang semuanya mungkin. Saat berbicara, ada angin kencang, dan seseorang jatuh dari langit. Dia memperbaiki matanya dan melihat bahwa itu adalah kepala sekolah Songshan, dengan wajah tua yang gelap, sangat suram, terutama ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa marah, matanya terbakar. Putra Dewamu datang ke panggung dengan sukarela, tetapi tidak ada yang memaksanya. Kuasa orang yang sebenarnya tertawa dan berkata dengan kekuatan lembut yang meluap, dia membebaskan Ye Chen dari kekuatan kepala sekolah Songshan. Tidak banyak bicara, bawakan senjata ajaib Natal. Kepala sekolah Songshan mengulurkan tangannya, dan nadanya sedikit dingin. Inilah tujuan perjalanannya malam ini. Dua hari kemudian, pertarungan lima gunung suci, putra dewa angsa, akan bertarung di atas panggung. Tanpa bantuan senjata ajaib kelahirannya, dia pasti akan kalah. Aku tahu senior akan datang, dan junior sudah siap. Ye Chen meletakkan pisau pahatnya, tersenyum, dan mengeluarkan senjata kelahiran Putra Songshan, bersinar terang di bawah sinar bulan. Dia mengeluarkannya, tetapi dia tidak menyerahkannya, dia memegang kain itu di satu tangan dan menyekanya dengan kuat, dan terkadang menghela nafas lega. Hanya bercanda, tidak ada alasan bagi saya untuk mengirim kembali harta yang saya menangkan dari taruhan. Jika Anda menginginkan senjata ajaib kelahiran putra dewa Anda, Anda harus menukarnya dengan harta dan berdagang dengan nilai yang sama. Tuan Songshan memahami implikasi ini. Dengan jentikan tangannya, sesuatu terbang keluar dari lengan bajunya. Itu adalah sepotong besi peri emas, cahaya keemasan yang bersinar, dan dipenuhi dengan Dao Yun yang tidak dapat dijelaskan. Ye Chen mengangkat matanya dan meliriknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membenamkan kepalanya untuk menyeka senjata ajaib itu lagi. Lagi pula, dia adalah kepala sekolah dari sebuah faksi. Dia datang ke sini di tengah malam hanya untuk menggoda saya. Senjata Natal Putra Dewa Anda adalah kaisar semu asli tentara terbuat dari besi ilahi. Jika Anda ingin mengambil sepotong besi abadi seperti itu, Anda terlalu pandai berbisnis dan Anda tidak memiliki ketulusan dalam semua. Kepala sekolah Songshan menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk marah dan mengibaskan lengan bajunya lagi, sepotong besi suci perak tergantung di udara, lebih terang dari besi peri emas. Bagus. Mata Dewi Huasan bersinar terang dan dia menyukai pencuri besi dewa perak ini karena senjata kelahiran putra Dewa Kunlun dilemparkan dari besi dewa ini yang sangat berharga. Melihat Ye Chen lagi, dia mengangkat matanya dan melirik, tetapi masih tidak berbicara dan terus menyeka senjata ajaib itu. "Kamu," wajah kepala sekolah Song Shan menjadi dingin sesaat. Ye Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan tidak berubah jika ada yang kurang. Peri Huasan menutup mulutnya dan tersenyum, Tuan Huasan membelai janggutnya dan tersenyum bahagia, dia cukup optimis tentang Ye Chen dan jika dia bisa menahan napas, tidak mengatakan sepatah kata pun adalah tanggapan terbaik. Mata samping kepala sekolah Song Shen memandang ke arahnya, mata tuanya terbakar, seolah mengatakan, bagaimanapun juga, Anda adalah kepala sekolah. Anda tidak akan kentut, biarkan dia mengubahnya untuk saya. Orang asli Huasan tidak mengatakan sepatah kata pun, menjentikkan gulungan kuno, membaca buku, dan mengabaikan Anda perilaku ini dengan baik menjelaskan sebuah kalimat, Anda Songshan punya uang, beri saya lebih banyak. Kepala sekolah Songshan menarik napas dalam-dalam, rongga amarah menyeduh dan hampir meledak, perut sakit, hati sakit, ginjal sakit dan seluruh tubuh sakit. Suasana pernah menjadi sangat menindas, tidak ada yang berbicara, dan kesunyian sangat menakutkan. Senjata sakti ini cukup mendominasi. Jika diintegrasikan ke dalam tongkat besimu, pasti akan lebih ganas. Saya akan mengajarkan Anda, Dewi, Huasan, dan Ye Chen, cukup emosional dengan kepala di atas kepala, mengobrol dengan gembira satu sama lain, dan sepertinya mereka selalu siap untuk menghancurkan senjata ajaib Putra Songshan. Peri Huasan menutup mulutnya dan mencibir lagi, dia sangat optimis tentang Ye Chen dan Dewi Huasan, mereka bekerja sama dengan sangat baik, sungguh, jika Anda tinggal bersama Xiao Shitu untuk waktu yang lama, Anda akan selalu mendapat masalah yang bau. Wajah tua kepala sekolah Songshan langsung memerah, lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti dari dua anak kecil ini, ini untuk menakutinya. Pada akhirnya, dia masih memiliki wajah yang sakit dan mengambil potongan ketiga dari besi dewa dari lengan bajunya. Begitu besi ilahi keluar, bahkan immortal Huasan melihat ke samping. Itu adalah sepotong besi ilahi yang aneh, sebesar toples anggur kecil, bentuknya tidak beraturan, tetapi seluruh tubuhnya bersinar dan bersinar, cukup berat, dan ruangnya terdistorsi di bawah tekanan, dengarkan baik-baik, Anda bisa tetap saja Anda harus mendengar suara surgawi dari jalan itu yang tampaknya tersembunyi. Ini adalah mata indah Peri Huasan berkedip-kedip. Tidak ada keraguan bahwa dewa keberuntungan, kata orang asli Huasan sambil tersenyum. Cukup, Penatua Songshan mendengus dingin, menatap Ye Chen dengan tatapan dingin di matanya, jika Huasan yang asli tidak ada di sini, dia mungkin sudah bergerak dan membunuh orang ini. N, episode 2608 ini standarnya. Cukup, sudah cukup. Ye Chen berkata sambil terkekeh, Maliu menyerahkan senjata sihir kelahirannya. Dan omong-omong menerima tiga potong bahan casting, terutama besi keberuntungan. Dia adalah kota yang paling langka, benar-benar tak ternilai harganya. Guru kepala Songshan memberikan teguran dingin, berbalik, dan menghilang. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menderita luka dalam. Perjalanan ini, dia ingin menukarnya dengan mandala peri Songshan. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir, dan tiga potong besi dewa hanya ditukar dengan senjata Natal. Faktanya, dia benar-benar berpikir terlalu banyak, Ye Chen tidak akan menyerahkan rumput perimandala, dan tidak akan menukar apapun untuk itu dibandingkan dengan harta ini, dia lebih peduli pada kehidupan Mu Liu Ini banyak uang. Dewi Huasan tersenyum, dengan sentuhan main-main. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen lebih ceria, sebelum mengumpulkan tiga potong besi dewa, dia menggantungnya di udara, berbaris, semuanya bersinar dengan kecemerlangan dewa, yang satu lebih terang dari yang lain. Benar saja, tidak lama kemudian, seseorang turun gunung lagi. Orang yang datang kali ini adalah kepala sekolah Taisan, kulitnya lebih gelap dari kepala sekolah Songshan, dan saat dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa menahan amarahnya dan ingin menjadi gila. Ye Chen duduk dan mengambil artefak kelahiran Dewa Putra Gunung Tai. Itu masih kain, dan dia menyekanya dengan kuat, berusaha membuatnya seterang mungkin, jenis yang akan menyilaukan mata. Kepala sekolah Taisan tidak segera memintanya, tetapi melirik ketiga potong besi dewa yang tergantung di udara, dan dia memberikan perhatian khusus pada besi keberuntungan dewa yang tingkat materi abadinya tidak ada duanya di dunia. Diberikan oleh senior Songshan, kata Ye Chen dengan santai. Implikasi dari kata-kata ini cukup jelas, artinya jika Anda ingin menukar senjata Natal Senzi Anda, Anda harus mengikuti perlengkapan ini, jika kurang, saya tidak akan mengubahnya. Huasan yang asli tertawa, itu sangat menarik. Memikirkan kembali ke masa lalu, ada standar bagi Ye Chen untuk berjudi dengan orang lain, dan sekarang ada standar untuk mengubah senjata sihir kelahiran, setidaknya diperlukan tiga potong besi dewa, jika tidak, tidak perlu membicarakannya. Wajah kepala sekolah Taisan menjadi suram, dia pasti memiliki standar besi dewa ini, sungguh menyakitkan. Namun harus diubah, tanpa jimat, anak dewa dari keluarganya akan kalah. Jika senjata ajaib ini dipatahkan dan dicampur ke dalam batang besimu, itu pasti akan lebih mendominasi. Pahlawan memikirkan hal yang sama. Jika kamu tidak tahu cara melempar senjata, kakak perempuanku akan mengajarimu. Dewi Huasan dan Ye Chen mengobrol lagi, sekelompok dewi yang menafsirkan profesi pengasuhan anak dengan sangat luar biasa, dia berkata itu untuk didengarkan oleh Guru Taisan, jadi jika Anda ingin mengubahnya secepat mungkin. Jangan membicarakannya, aku akan memberikannya padamu. Kepala sekolah Taisan mendengus dingin, cukup berani, dengan kibasan lengan bajunya yang mendominasi, tiga potong besi peri keluar dan menggantung di udara. Ayo, senior, ambil senjata ajaib dengan baik. Ye Chen berkata dengan sangat sadar, tiga potong besi peri yang diberikan oleh Master Taisan tidak rendah levelnya, dan dalam hal peringkat, mereka tidak lebih buruk dari yang diajarkan oleh Song Shan menguasai. Gunung Ruhua, aku benar-benar telah menerima seorang murid yang baik. Guru kepala Gunung Tai juga pergi. Sebelum pergi, dia tetap tidak lupa untuk melirik Huasan yang asli, amarah yang tertahan hampir meledak, dan skill bertarung dari lima gunung benar-benar menyebabkan luka dalam di sekujur tubuhnya. Orang asli Huasan tidak berpikir demikian, dan mereka semua memintanya lalu datang untuk mengeluh tentang Huasan. Kedua sekte laki-laki lebih penting daripada perempuan. Dewi Huasan menghela nafas, tidak peduli kepala sekolah Taisan atau kepala sekolah Songshan, mereka hanya mengubah senjata ajaib Putra Dewa, dan senjata ajaib Dewi tidak pernah diminta. Mengenai hal ini, Ye Chen tahu bahwa, pertama, harganya terlalu tinggi. Kedua, ya, para Dewi dari dua sekte itu jatuh cinta dengan anak-anak sektenya seumur hidup, dan cepat atau lambat mereka akan diculik. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka tidak akan bertukar senjata ajaib para Dewi, dan tidak demikian banyak besi ilahi untuk ditukar. Dalam hal ini, master Huasan lebih baik dari dua kepala sekolah. Jika Dewi Huasan yang kehilangan senjata hidupnya, dia akan mendapatkannya kembali tidak peduli berapapun harga yang dia bayar dan sama sekali tidak ada preferensi untuk pria daripada wanita. Di sini, Ye Chen mengatur posisinya lagi, menunggu guru lain datang. Sejauh ini, dia belum menghancurkan senjata ajaib yang dimenangkannya dan inilah implikasinya. Jika kepala sekolah memiliki seorang putra dan seorang dewi di dalam hatinya, dia akan datang untuk menukarnya. Dalam arti tertentu, ini adalah bantuan manusia. Tidak lama kemudian, kedua kepala sekolah, Hengshan dan Hengshan Tumbang, dalam urutan yang sama, para pemimpin dari dua sekte ini datang ke sini untuk meminta senjata ajaib. Meskipun mereka telah dimusnahkan, bagaimanapun juga, itu adalah senjata ajaib, tidak mudah untuk dikorbankan selama ratusan tahun. Selain itu, itu masih merupakan senjata kuasi kaisar. Dibandingkan dengan dua penguasa Gunung Tai dan Songshan, mereka masih sangat bisa diandalkan. Begitu keduanya tiba, mereka melihat enam potong bahan pengecoran peri. Tanpa bertanya, mereka tahu siapa yang memberikannya. Pasti dua master Songshan dan Taishan. Dua hari kemudian, akan ada keterampilan bertarung. Ye Chen mengangkat tangannya dan berdiri di sana dengan aman, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, formasi sudah mewakili segalanya, Bagaimanapun, ini standarnya, jika ada, tukarkan, jika tidak, maka jangan membicarakannya. Kepala sekolah dari kedua faksi merasakan sakit untuk beberapa saat dan melihat ke arah Master Huasan. Guru kepala Huasan tidak akan memperhatikan masalah ini. Ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan keuntungan darinya dan dia tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, itu adalah harta siau situ. Kalian berdua harus berbicara dengannya. Mungkinkah lebih murah Kepala sekolah Hang San membelai janggutnya dan mengarang kalimatnya. Tidak ada penawaran balasan. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berpikir bahwa kedua keluargamu sangat kaya, dan kamu masih peduli dengan hal-hal sepele. Sejauh menyangkut standar ini, itu sudah cukup untuk menyelamatkan muka, apakah kamu suka atau tidak. Kedua kepala sekolah sama-sama menarik napas dalam-dalam, dan mereka memiliki keinginan untuk mengambil tempat. Ngomong-ngomong, mereka mengalahkan Ye Chen lagi, dasar roh batu kecil, kamu tahu banyak. Wahuo kembali ke Wahuo, dan senjata ajaibnya masih perlu diganti, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan, itu tidak berguna. Transaksi pengubah sihir benar-benar standar, dan itu adalah enam potong besi dewa. Kedua kepala sekolah juga pergi, menahan amarah mereka, dan keterampilan pertarungan lima gunung suci datang ke sini dengan penuh minat, dan dipukuli dan kehilangan muka tidak dihitung, dan mereka bahkan kehilangan tiga potong besi dewa. Pikirkan tentang Gunung Tai dan Gunung Song, mungkin akan lebih mudah. Guru Huasan membolak-balik gulungan kuno dan memberikan transmisi suara. Belum lagi, setelah mendengar ini, suasana hati kedua kepala sekolah meningkat pesat. Keluarga mereka sangat sengsara, tetapi lebih buruk lagi dengan mereka. Selanjutnya, hei, saya merasa jauh lebih seimbang. Ada orang yang lebih buruk dari kita. Setelah dua kepala sekolah, dua lagi turun. Mereka adalah tetua dari putra Dewa Hitam dan Putih. Wajah kedua lelaki tua itu hitam dan cerah, mereka awalnya di atas panggung untuk melampiaskan amarah mereka pada istri mereka, yang satu lalai dan dirobohkan oleh Ye Chen, dan yang lainnya kehilangan nyawanya dalam pertarungan judi. Tiga potong besi dewa, sangat berani. Salah satu kepala sekolah mendecakkan lidahnya. Standar seperti itu, kedua senior harus bisa menerimanya. Ye Chen tersenyum, "Aku sudah lama bangun." Kedua guru kepala berkata dengan wajah gelap dan masing-masing mengeluarkan tas penyimpanan senjata ajaib putra sekte. Itu harus diubah kembali, itu miliknya sendiri, tidak ada senjata untuk menghiburnya, bagaimana dia bisa menahan penampilan, dia siap dibantai, ini merugikan diri sendiri. Pergantian ini berjalan cukup lancar dan ketika kedua kepala sekolah pergi, mereka juga sangat marah. Sekarang, itu harus pergi. Dewi Huasan tersenyum lembut. Sulit dikatakan, Ye Chen tersenyum dan melirik Sutian. Tetapi masih ada orang yang datang. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah bahwa orang-orang yang datang kali ini adalah generasi muda, dua pemuda, satu berambut ungu, dan yang lainnya berpakaian putih. Keduanya mengesankan dengan garis keturunan khusus, penuh semangat, dan darah. Ye Chen masih memiliki kesan tentang kedua orang ini. Dia bertemu mereka saat dia bertarung melawan lima gunung suci. Mereka bukan anggota lima gunung suci, tetapi mereka milik faksi besar. Keduanya datang ke sini bukan untuk mampir, tetapi juga untuk bertukar artefak. Yang satu adalah Dewi Gunung Songshan dan yang lainnya adalah Dewi Gunung Tai. Jelas kedua dewi itu adalah menantu perempuan mereka. Kepala sekolah Taisan dan Songshan tidak peduli, mereka harus mengurusnya, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan tidur di malam hari. Senang ada yang terluka, Dewi Huasan tersenyum. Dewi, syafaat dengan situ kecilmu, itu akan lebih murah dengan kami. Pemuda berambut ungu itu tertawa datar, dan dia bisa melihat standarnya sekilas. Itu benar-benar tidak mahal biasa. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Dewi Huasan mengangkat bahu, sejauh menyangkut standar ini, itu sama untuk semua orang. Ye Chen menyesap anggur, sekilas dia tampak seperti pencatut seorang pengusaha. Berfokus pada menghasilkan keuntungan juga merupakan urgensinya yang konsisten. Jika Anda bisa lebih bertekad, Anda bisa lebih bertekad. Semua putra dewa itu kaya dan mereka semua kaya dan mereka tidak akan saling membunuh. Menikahi menantu perempuan akan menghancurkan seluruh keluarga. Pemuda berbaju putih itu menyeringai. Layak memikirkan kamar pengantin, kata Ye Chen penuh arti. Kedua dewa menggosok ujung hidung mereka bersama-sama dan ketika mereka memikirkan kamar pengantin, mereka menjadi lebih energi. Tanpa sadar, mereka masih memikirkannya pasti perasaan yang luar biasa bagi sekelompok Dewi untuk duduk di tempat tidur. Apakah kamu peduli dengan kecabulan? Dewi Huasan meliriknya. Dewi, jangan bercanda. Kedua dewa itu terbatuk dan melambaikan tangan, untuk menantu perempuan, daging ini masih perlu dipotong. Mengingat mereka berdua sangat peka, Ye Chen tidak hanya memberikan senjata ajaib, tetapi juga hadiah. Hadiah yang disebut adalah edisi kolektor legendaris. Ini emosional. Ketika kedua dewa pergi, mereka memandang Ye Chen dengan cara yang berbeda. Roh batu kecil di huasan ini tidak hanya berbakat dan jahat, tidak hanya kekuatan tempur yang melawan langit, tetapi bahkan ini. Sebagai perbandingan, terlihat seperti anjing, tetapi sebenarnya. Tidak tahu malu, pahala telah selesai. Setelah melihat keduanya pergi, Ye Chen mengambil besi ajaib itu. Masih kalimat yang sama, demi bayi, wajah tidak diperlukan. Sejak dia mempraktikkan Taoisme, dia telah menjunjung tinggi gaya ini. Jika uang ketat di masa depan, dia tidak keberatan mengikat beberapa dewa dan dewa. Ini adalah orang tuanya. Baris ini juga keterampilan rumah tangganya. Begitu banyak besi dewa, yang dicampur ke dalam jarum Ding Hai Zen, pasti bisa menempa senjata ajaib. Kuasan abadi dan peri sangat senang melihat mereka, mereka tidak membutuhkan orang tua mereka untuk menghargai harta batu kecil di rumah mereka. Dibandingkan dengan Huasan Senzi, batu kecil ini lebih bersifat rumah tangga, dan Huasan harus diserahkan kepadanya. Apakah kamu tidak akan untuk berbagi denganku? Dewi Huasan menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, "Ngomong-ngomong, aku akan membantumu membodohi orang." Seperti kata pepatah, mereka yang melihat memiliki bagian. Ye Chen melirik orang asli Huasan dan peri Huasan, dan menyeret Dewi Huasan ke samping secara misterius, mengeluarkan gulungan kuno, dan diam-diam memasukkannya ke Dewi Huasan. Ini juga merupakan edisi kolektor, sebuah film romantis dengan animasi. Setelah selesai, orang ini akan menghilang tanpa jejak. Tak tahu malu. Setelah satu atau dua detik, aku mendengar omelan Dewi Huasan, suaranya cukup menusuk telinga, dan dia menginjak kakinya dengan keras, menggunakan tubuh Ye Chen, tetapi wajahnya benar-benar merah. Ketika orang asli Huasan dan Pri melihatnya, mereka memiliki ekspresi aneh. Mereka tidak tahu apa yang Ye Chen berikan kepada Dewi. Itu pasti bukan hal yang baik. N. Episode 2609 bahan dikumpulkan bersama. Malam di Kunlun cukup damai dengan bintang-bintang bersinar terang di malam hari. Tuan Kunlun duduk kokoh di puncak gunung, menyeduh teh dengan santai dan terkadang mengangkat matanya dan secara tidak sengaja melirik ke gunung di kejauhan, yaitu gunung tempat Ye Chen dan yang lainnya berada. Malam ini, puncak gunung itu bisa dikatakan sangat hidup, selalu ada orang yang masuk dan keluar. Kebanyakan dari mereka adalah kepala dari berbagai sekte. Ketika mereka masuk, wajah mereka sangat gelap. Ketika mereka keluar, wajah mereka sangat gelap, bahkan lebih gelap. Dia sangat menyadari hal ini. Jika senjata ajaib Dewi hilang, dia harus mendapatkannya kembali. Dia tidak perlu melihatnya. Dia tahu bahwa anak Ye Chen telah melakukan banyak hal. Bakat seperti ini, kenapa aku tidak bertemu Kunlun? Kepala sekolah Kunlun menghela nafas. Kunlun Immortal juga ada, tertawa dan berbicara. Bukan kebetulan kitab suci tahu mengenalinya sebagai master. Aku bahkan lebih penasaran dengan orang di belakangnya. Tawa terdengar dan orang lain mendaki gunung. Kata-katanya cukup berarti. Kepala sekolah Kunlun dan Kunlun True Immortal yang mendengarkannya semua mengelus janggut mereka dan dengan sangat sadar berpikir bahwa di belakang Ye Chen adalah seseorang dengan kekuatan gaib yang hebat yang harus mencapai langit. Anda adalah seorang Taoist tua di Kunlun, dan setelah mengenali ramuan pil kebangkitan Jiuxuan, tidak sulit untuk menebak bahwa Ye Chen juga memiliki resep pil kebangkitan, dan mereka yang memiliki resep ini bukanlah eksistensi biasa. Ketika mereka bertiga sedang berbicara, mereka tiba-tiba melihat sebuah penglihatan, yang datang dari gunung Ye Chen. Apa yang disebut fenomena abnormal adalah fenomena abnormal dari senjata, dia menggunakan seni pemurnian senjata abadi, dan tiga potong besi ilahi telah menyatu ke dalam batang besi, menyebabkan jarum ajaib Dinghai berubah, dan nilainya telah juga bangkit sepanjang jalan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Berdiri di kejauhan, seseorang dapat mendengar suara mendengung, datang dari jarum Dinghai Sen, tergantung di udara, seluruh tubuh berwarna emas, itu adalah karakter Dunjia, dan juga bersinar terang, jelas merupakan besi tongkat, tapi bisa mendengar suara langit, berat tak tertandingi, ruang hancur berkeping-keping. Retakan! Retakan! Suara logam pecah terdengar tanpa henti, potongan-potongan besi ilahi dihancurkan, disempurnakan dan dicampur menjadi dinghai senzen. Batang besi yang sudah luar biasa menjadi lebih mendominasi. Di tengah malam, semua dewa dan dewa besi melebur ke dalamnya. Ye Chen akhirnya duduk, mengeluarkan kendi, dan mengaguminya dengan penuh minat batang besi itu mengambang, dan setelah transformasi berulang kali, itu menjadi nirvana. Senjata ajaib telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah berkultivasi. Jika Anda menerobos ke Sage Agung, Anda dapat pergi ke Istana Surga dan menemukan posisi resmi dengan Kaisar Langit. Ah, malam yang sunyi tidak damai, dan orang selalu bisa mendengar raungan menyeramkan dari dua puncak gunung. Itu adalah putra Dewa Gunung Songshan dan putra Dewa Gunung Tai yang akhirnya terbangun dan melolong di sana. Dibandingkan dengan mereka berdua, kuasa Senzi jauh lebih damai. Memanfaatkan malam, dia telah menyelinap keluar dari gunung untuk menghubungi orang-orang pangeran ke-8. Hanya Ye Chen yang keluar dari Tanah Abadi Fengchan dan menembak ke bunuh dia ada Taois Huasan dan Peri Huasan, tak satu pun dari mereka yang bisa kembali ke Gunung Hua. Saat langit mendekati fajar, Ye Chen juga menyelinap keluar dari Kunlun. Tanah Abadi Fengchan masih bergerak dengan angka, menunggu pertempuran Lima Gunung Suci yang ditunda. Dan ada lebih banyak orang luar mencari tempat yang tidak dapat diakses untuk melintasi bencana, dan suara gemuruh memenuhi dunia. Dalam kehampaan, Ye Chen berjalan di langit. Di belakangnya, banyak orang mengikutinya secara diam-diam, hanya karena dia ditanam dengan tanda pelacakan. Jika dia tidak berada di tanah abadi Feng Chan, kalau tidak, dia pasti sudah menembak dan membunuhnya. Ye Chen pergi ke kota kecil terpencil, dan reinkarnasi yang dia cari diambil satu per satu. Saat langit cerah, dia kembali ke Kunlun dan langsung pergi ke gunung kepala sekolah. Kunlun, aku punya sesuatu untuk dikatakan, tapi tidak apa-apa untuk dikatakan. Guru Kunlun tersenyum, dan dengan santai melirik beberapa orang yang bereinkarnasi yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka semua adalah biksu biasa, jauh dari Ye Chen. Biarkan para senior membawa mereka masuk. Ye Chen menangkupkan tangannya dan berkata tanpa bercanda, "Bagus bagimu untuk menjaga teman lamamu." Kepala sekolah kunlun memandang Ye Chen sambil tersenyum. Nikmat generasi muda berhutang budi pada kunlun, kata Ye Chen sambil tersenyum. Master kunlun membelai janggutnya setelah mendengarkan kata-kata ini. Tidak ada gunanya berbicara tentang perasaan manusia jika diucapkan dari mulut orang lain, tetapi jika diucapkan dari mulut Ye Chen, itu akan sangat penting. Batu kecil ini adalah penjahat yang menentang surga, dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi raksasa yang terkenal di surga, terus terang, kasih sayangnya seberat gunung. Orang tua itu setuju atas nama kepala sekolah. Pendeta Tao Tua Kunlun menghilang, memanifestasikan tubuh aslinya, mengirim orang yang bereinkarnasi menuruni gunung dengan jentikan tangannya, dan kemudian mengirim pesan, pergilah ke Kunlun Pavilion dan dapatkan lencana giok status. Terima kasih, senior. Ye Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat lagi. Bisakah kamu memberitahuku, siapa tuanmu? Pria tua Kunlun itu duduk dan menatap Ye Chen dengan ramah, dengan harapan di matanya, mengharapkan jawaban yang akurat. Hong Jun. Bahkan tanpa memikirkannya, Ye Chen menyebutkan nama Dauzu lagi. Hong Jun. Seperti yang dia duga, baik kepala sekolah Kunlun maupun Tao Tua Kunlun tidak tahu siapa Zu. Tuan membenci kekacauan di dunia, dan suka berada di awan dan bangau liar, Kata Ye Chen, dengan nada yang dalam, dan menyalakan mode bodoh lagi, menggerta kedua lelaki tua itu untuk sementara waktu. Surga, harimau berjongkok, naga tersembunyi. Kepala sekolah Kunlun tidak bisa menahan desahan. Pendeta Tao Kunlun tua itu pergi ke sebuah gulungan kuno yang rusak dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, dan hanya meliriknya, lalu menyipitkan matanya sedikit. Pada gulungan kuno Anda yang rusak, ada semacam formula obat mujarab yang tercatat, yaitu formula obat mujarab dari pil kebangkitan Jiuxuan, tetapi obat mujarab Fang ini rusak, atau adalah, hanya sebagian saja. Melihat ekspresi Ye Chen, Taois Kunlun tua itu tahu bahwa Ye Chen mengenali resep pil tanpa mengajukan pertanyaan lagi, jika tidak, dia tidak akan mencari bahan untuk pil kebangkitan sembilan putaran, yang mengkonfirmasi tebakannya. Bahannya bisa ditemukan. Kata-kata Kunlun Tao Kuno menambahkan sentuhan makna. Ye Chen tersenyum dan mengembalikan resepnya, "Masih ada banyak kekurangan. Kenapa kamu dan aku tidak membuatnya bersama?" Pria tua Kunlun itu tersenyum lembut. Saat dia berbicara, veteran Kunlun melambaikan tangannya dan memberikan gulungan kuno lainnya, di mana deretan karakter terukir dan setiap baris terbuat dari bahan yang sangat berharga dan kebanyakan dari mereka telah punah. Ye Chen melihatnya sekilas dan tahu arti dari cara lama. Bahan-bahan di atas ditemukan dengan cara lama. Ada ratusan jenis dan beberapa bahan tidak tersedia untuknya. Pada saat ini, matanya berbinar menghitung apa yang dia cari. Ditambah ramuan pil kebangkitan sembilan putaran veteran Kunlun, hanya ada tiga yang hilang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia, senior? Bisakah kamu menjual bahan-bahan ini kepadaku? Ye Chen buru-buru bertanya, "Mengapa? Apakah kamu ingin berlatih sendiri?" Tao Tua Kunlun mengumpulkan gulungan kuno dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, "Jika memungkinkan, Tao Tua juga ingin membeli milikmu. Jangan pernah mengkhianati." Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua Kunlun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tidak mungkin baginya untuk menjual ramuan pil kebangkitan Jiuxuan. Sebagai seorang alkemis, merupakan kehormatan tertinggi untuk dapat memurnikan pil Jiwen seumur hidupnya. Dia sudah tua, kemudian tunjukkan saja pemikiran ini dan pikirkan tentang hidup. Selain itu, bahan-bahan itu sangat berharga, bahkan jika dia ingin menjualnya, Ye Chen tidak mampu membelinya. Senior Ye Chen ragu-ragu memanggil, masih menunggu jawaban, tidak untuk dijual. Pria tua kunlun itu tersenyum tipis. Dalam hal ini, aku hanya bisa mencari tuanku dan datang untuk mengobrol dengan senior Ye Chen. Menarik napas dalam-dalam, terlihat sangat serius. Menangkupkan tangannya dan memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Apa yang dia katakan masih sangat luas. Dia bertekad untuk mendapatkan bahan alkimia dari veteran Kunlun. Jika wajahnya tidak mudah digunakan, dia akan membiarkan Dauzu datang. Jika Dauzu tidak bekerja sama, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Untuk bahan, dia tidak keberatan membuat keributan di Kunlun. Melihat kepergian Ye Chen, mata tuan Kunlun penuh dengan pemikiran yang dalam. Dan lelaki tua Kunlun itu juga merasa aneh, selalu merasa bahwa kata-kata terakhir Ye Chen adalah ancaman. Mungkin tuannya tidak akan datang untuk mengobrol, tetapi datang untuk mengambil bayinya. Perasaannya masih sangat dapat diandalkan. Dia tidak harus, dia seharusnya tidak mengungkapkan informasi itu kepada seseorang dan diincar oleh seseorang bernama Ye Chen. Dia tidak akan pernah aman di masa depan. Setelah menuruni gunung, Ye Chen pergi mengunjungi Kunlun Senzi dan menyampaikan salam yang paling tulus karena suatu hari nanti dia mungkin ingin meminjam barang ini untuk digunakan. Ham, itu penculikan. N, episode 2610 mencuri Kaisar Yun. Kembali ke gunung lagi, diam-diam. Saya belum pernah melihat orang asli Huasan dan Peri Huasan, dan kebanyakan dari mereka telah meninggalkan Kunlun untuk mengunjungi teman lama. Dewi Huasan masih di sana, duduk di bawah pohon tua dan bermeditasi. Gulungan kuno yang diberikan dibuang begitu saja. Ye Chen tidak menganggapnya serius, pihak lain tidak menginginkannya, dia akan menyimpannya, edisi kolektor adalah hal yang baik, Dewa tahu jika jalan ini mengukir salinannya, dan menyimpannya untuk diintip. Dewi Gunung Hua tidak lagi berbicara dengan Ye Chen, dia hanya menutup matanya yang indah, dan terus mencari solusi dia tidak bisa selalu menggunakan tubuh Ye Chen, dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali, dan itu harus dilakukan secepat mungkin. Ye Chen naik ke puncak gunung dan duduk bersila. Dewi Huasan sedang mencari solusi, dan dia sama dia bukan tubuhnya sendiri, tetapi memiliki kekuatan tempurnya sendiri untuk menahannya, dan bahkan lima penurunan langit dan manusia terpengaruh. Suatu hari berlalu dengan tenang. Saat malam tiba, Dewa Putra Kunlun datang dan menculik Dewi Kunlun setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika ingin mencari tempat untuk membicarakan cinta, itu sebatas membicarakan cinta, dan soal tidur pun diabaikan. Tuan huasan dan peri huasan tidak kembali, tetapi Taiyi dan Taibai menyelinap masuk. Melihat Ye Chen tercerahkan, mereka tidak mengganggu mereka. Mereka membentuk tim untuk menemukan kepala sekolah Kunlun dan pergi mengobrol. Raja iblis banteng dan raja naga banjir yang datang kemudian sangat menarik. Mereka mengelilingi Ye Chen ratusan kali dan mempelajarinya dengan cermat. Pada akhirnya, mereka tidak tahu alasannya. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Bermandikan cahaya bulan, tubuh dewa Ye Chen bersinar terang seperti biksu tua yang duduk bersila, dengan harta karun yang husyuk. Lebih seperti dewa, kecemerlangan yang menyilaukan menerangi alam semesta yang redup. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, alisnya sedikit bergetar, dan dia mengerutkan kening. Kemudian, melihat kaisar Huasan Yun terbang keluar, mengitarinya, terbang bola balik, dia cukup senang. Orang ini tampaknya memiliki kebijaksanaan spiritual, yang telah memengaruhi jenis kekuatan lain dalam kegelapan. Semua kekuatan lain berasal dari gunung di Kunlun, yaitu Kaisar Kunlun Yun. Mereka semua adalah kaisar dan dewa, dan mereka memiliki koneksi mereka sendiri. Ye Chen dapat dengan jelas menangkap mereka, yang sangat halus. Dia tersenyum, dan menghubungi Kaisar Kunlun Yun melalui perantara Kaisar Huasan Yunwei. Sekali lagi, dia membuka mulut untuk melarikan diri, bagaimana dia membodohi Huasan di Yun hari itu, bagaimana mungkin ada Kunlun di Yun malam ini, dia tidak menyangka akan mengambil semuanya, hanya berharap bisa berbagi sedikit. Memiliki pengalaman untuk waktu yang lama, dia langsung ke intinya dan memarahi Dao Hong Hongjun dengan saksama. Belum lagi, ada jejak kegelisahan di Kunlun Emperor Yun, yang terpisah dengan sendirinya, berkeliaran bola balik di dasar Gunung Kunlun, dan terbang keluar setelah lingkaran panjang, dan jatuh ke tubuh Ye Chen, terjalin dengan Kaisar Huasan Yun. Rong, keduanya adalah nenek moyang Taoisme, Taoisme dan para dewa, dan mereka pada awalnya adalah satu. Kedua kaisar bergabung bersama, dan Ye Chen hanya merasakan jiwanya bergetar, dan pikirannya jauh lebih jernih. Orang ini cukup memotivasi diri sendiri, dan dia masih belum puas setelah sedikit distribusi, jadi dia terus membodohi Kunlun Diyun. Namun, tidak berhasil lagi. Pada saat ini, dia membuka matanya. Pertama-tama, melirik Gunung Kepala Sekolah Kunlun, dan tidak ada yang aneh. Jelas, Kepala Sekolah Kunlun tidak tahu bahwa dia telah berpisah dari Kunlun di Yun. Kemudian, dengan pikiran dia memanggil Kaisar Yun, gumpalan energi ungu mengelilingi ujung jarinya, lebih halus dan misterius dari sebelumnya. Dan jika digunakan untuk bertarung, itu pasti lebih mendominasi. Sepertinya aku harus pergi ke empat gunung lainnya di masa depan. Ye Chen menyentuh dagunya, dan berpikir untuk melakukan hal buruk. Jika dia tidak pergi ke bawah gunung, dia akan dapat berpisah Kaisar Kunlun Yun jika dia pergi ke Songshan, Taishan, Hengshan, Hengshan, pasti bisa dipisahkan. Ini akan menjadi ramalan, jauh lebih cepat daripada menggunakan Kitab Suci Tao untuk membesarkan Kaisar Yun. Tuan Suci. Tidak lama kemudian, orang-orang yang bereinkarnasi datang, semuanya mengenakan jubah Tao Kunlun, dan mereka adalah murid dari sekte luar. Ye Chen tidak terlalu peduli tentang ini, dia tidak berharap mereka setinggi mereka atau betapa mulianya status mereka, selama mereka tidak perlu mengkhawatirkan hidup mereka. Dan ada harapan untuk kembali ke kampung halaman. Di tengah malam, beberapa orang mengambil botol anggur dan membicarakan masa lalu. Langit mendekati fajar dan Talenta yang bereinkarnasi pergi. Sebelum pergi, Ye Chen mewariskan banyak metode abadi yang semuanya untuk tujuan menyelamatkan jiwa. Peringatan bagi orang-orang yang bereinkarnasi adalah untuk tidak menonjolkan diri dan menunggu ketenangan pikiran. Jika Anda ingin kembali ke kampung halaman, kamu harus aman. Setelah beberapa orang pergi, Ye Chen berlutut dan bermeditasi lagi. Dia tampak tercerahkan, tetapi sebenarnya dia mencuri sesuatu. Dia selalu ingin memisahkan di Yun lagi, tetapi Kunlun di Yun yang tersisa tidak diizinkan masuk. Itu adalah hari lain ketika malam tiba dan Huasan Immortal dan Huasan Fairy semuanya kembali. Tao Tua Kunlun yang datang bersama mereka berdua sedang duduk di hadapan Ye Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang dengan tangan di tangannya, menunggu Ye Chen bangun dengan tenang, dan ingin berbicara tentang alkimia. Faktanya, Tuan Muda Ye sudah bangun, tetapi dia tidak membuka matanya, menyuruhmu untuk tidak menjual materi saya, itu membuat orang merasa sangat kuno. Setelah menunggu lebih dari tiga jam, wajahnya yang dulu menjadi gelap. Apakah kamu sudah bangun? Ye Chen membuka matanya, dan lelaki tua Kunlun itu berkata dengan wajah gelap. Cerah tahu dalam semalam, dan kamu akan mendapatkan sesuatu sesekali. Nada suara Ye Chen dalam, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Saya mendengar bahwa Anda menghasilkan delapan pil dalam satu tungku, dan Dandan memiliki dan lei, dapatkah Anda memberitahu saya rahasianya? Orang tua Kunlun mengelus janggutnya dan berhenti berbicara dengan Ye Chen. Dia datang ke sini kali ini untuk meminta nasihat dengan pikiran terbuka. Jika bahan alkimia senior dijual kepadaku, aku akan memberimu semua rahasianya. Ye Chen meletakkan tangannya di atasnya sambil tersenyum. "Rahasianya tidak bisa diwariskan dengan sia-sia, jadi kamu perlu mendapatkan minyak, seperti sebagai bahan alkimia. Saya tidak ingin membicarakan materi, tetapi Anda harus tertarik pada masalah lain." Pria tua Kunlun itu tersenyum ringan. Ketika dia mengatakan ini, pria tua itu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Saya dapat membantu Anda ubah tubuhmu." Mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi, "Cerah, katakan padaku. Serangan balik dan menguji adalah kekuatan tabu yang perlu dipatahkan oleh tabu." Lelaki tua Kunlun itu berbicara perlahan dan pinggangnya sedikit tegak, kebetulan lelaki tua itu memiliki kekuatan semacam itu. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, memegang tangannya. Melihat ke atas dan ke bawah Kunlun Tau Tua, kata-katanya tidak masuk akal. Tetapi kekuatan tabu ini agak misterius, dan dia tidak pernah menyadarinya sampai sekarang. Jangan mencarinya lagi. Kunlun Tua itu tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, nyala api hitam pekat tergantung di telapak tangannya. Nyala api itu bergoyang dan membawa semacam kekuatan magis. Itu miliknya api abadi untuk alkimia. Api abadi terlarang. Gumam Ye Chen pelan, berpikir bahwa nyala api semacam ini. Alasan mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya mungkin karena Tao tua Kunlun meletakkannya di dunia kecil di dalam tubuhnya yang memotong peluang. Forbidden Immortal Fire, seperti namanya, mengandung kekuatan terlarang sebelumnya. Ini adalah jenis api peri yang aneh. Dia hanya melihat beberapa kata dalam gulungan rahasia, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Seperti yang dikatakan legenda, itu sangat aneh dan bukan api peri biasa. Orang tua Kunlun tersenyum dan menyingkirkan api peri tetapi tidak berbicara, hanya menunggu Ye Chen berbicara. Mata Ye Chen sedikit miring dan dia menyipitkan mata ke arah Kunlun Tao Tua. Ini juga merupakan gorengan tua. Dia tahu bahwa api peritabu dapat mematahkan kesulitan daging, tetapi dia menyembunyikannya. Jika dia dan Dewi Huasan berubah kembali sebelum bertarung secara fisik, Huasan tidak akan sesengsara kekalahan. Sekarang, Huasan keluar dari permainan dan apa yang telah mengundang api peritabu yang jelas menambah masalah. Ini juga hal yang baik bahwa huasan immortal dan huasan fairy tidak ada di sini. Jika tidak, Anda akan menunjuknya dan berteriak padanya. Dewi saya akan menjadi menantu Kunlun Anda di tahun depan. Rutinitas seperti apa Anda sedang mengerjakan? Susi tahu arti mata Ye Chen, tapi lelaki tua Kunlun itu tidak peduli. Hati nurani langit dan bumi, dia hanya memikirkan metode ini tadi malam, dan tidak ada rutinitas di dalamnya. Ayolah, arti alkimia yang mendalam, kamu sudah menyiapkannya. Ye Chen mengambil gulungan kuno dan memasukkannya ke pendeta Tao Tua. Memang benar rahasia alkimia itu benar, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian saja. Apalagi dia telah merusaknya. Dia melakukan urusan orang setiap hari, dengan tanggung jawab yang berat dan jalan yang panjang. Orang tua Kunlun menatapnya dengan tenang, seperti perihuasan saat itu, yang kagum, makna mendalam Ye Chen juga membuka pintu lain untuknya, dan apa yang dilihatnya adalah dunia lain. Datanglah ke puncak gunung dan ganti tubuhmu. Ye Chen mengirim transmisi suara ke bawah, memanggil Dewi Gunung. N